kita sudah bertemu dengan kuasa hukum dari Mbak Dewi. Kebetulan Mbak Dewi juga berhalangan hadir katanya. Tadi juga sudah disampaikan, kami sudah meminta maaf kepada pihak Mbak Dewi dan keluarga. Nanti kita coba untuk komunikasi lagi dengan Bang Sandi. Mungkin kita bisa memediasikan lagi di luar dari yang sudah dibantu. Jadi kita bisa dibuka lagi ke damai. Apa aja tuh Bang tadi? Mediasinya bicara sekitar apa aja? Ya intinya klien kami tetap meminta maaf sebesar-besarnya. Apa namanya? Setelah minta maaf juga kan sesuai permintaan yang minta maaf di depan media. Lopi, itu aja sih. Nanti Lopi. Kita akan komunikasi lagi dengan Bang Sandi untuk proses mediasi lagi. Bang tadi kan mungkin ada perjanjian apa, janji-janji apa? Oh enggak, kalau janji enggak. Kita masih upayakan mediasi kok. Kita masih upayakan mediasi. Kita masih nanti akan ngobrol lagi dengan Bang Sandi antara kuasa hukum. Kemarin tadi Bang Sandi juga mengatakan sudah ada hitam di atas putih kemarin ketika ada mediasi. Menanggapinya gimana, Bang? Iya, kita masih nanti akan ada pertemuan lagi lah dengan Bang Sandi, dan kita harap juga nanti kita bisa ketemu dengan Mbak Dewinya langsung. Kapan gitu, itu aja. Nanti kita akan jadwal lagi, kita belum bisa pastikan. Ibu, kita ada yang ingin disampaikan. Namanya siapa, Bu? Teman-teman ini ya. Ibu duduk aja, boleh Bu duduk. Bahasa Indonesia jadi suaminya aja. Iya, Pak. Gimana namanya? Bu, jenenge sapa, Bu? Bu, jenenge sapa? Bang Depresik. Jenenge sapa, Bu? Winarmi. Bang, artinya kan ini Bang Dewi Persing enggak mau berdamai tuh. Kecewa apa enggak karena kan sakit-sakit bila-bila di sini. Lihat ke depan aja kamera aja, Pak. Sini, Pak. Tengah Bang kamera, Bang. Bang. Menyesal, Ibu. Ibu menyesal, Bu. Ada perasaan menyesal. Semuanya nontonnya mati. Bu, penyesalannya seperti apa, Bu? Nyesalnya, Bu. Itu ada yang menyesal. Sampai, Bu. Minta maaf, Bu. Nanti ketemu sama Bang Dewi Persik kembali. Ada yang mau disampaikan apa, Bu? Bu, ibu takut nggak sih, Bu, ini bakalan langsung dilanjutin ya? Dewi nggak mau memaafkan, takut nggak, Bu? Nanti kita lihat proses mediasi lanjutannya ya, teman-teman ya. Kita lihat dulu proses mediasi. Bang, tapi seperti apa, siap nggak sih, Bang? Bukannya kita ngomong, kita nggak enak juga soalnya kan kondisinya juga seperti apa. Nanti kita juga lihat proses mediasinya seperti apa. Ibu apa yang mau disampaikan, Bu? Seperti ini apa, teman-teman ya? Bang, kalau boleh tahu, Bang, Pak, ada yang mau disampaikan, Pak, sebagai suami, Pak? Sorry ya. Izin nomor teleponnya dong. Oh ya. Jalur. Oke. Bungkus. Ya, bisa lagi. Besok lagi. Matamu. Sekarang.